Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan. Ibadah pagi ini ke tangan Engkau. Biar setiap benih yang ditabur Tuhan, di mana umat-Mu Tuhan akan menangkap isi hati Engkau, dan mereka akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan lebih penting, mereka akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hamba serahkan ibadah di tangan Engkau. Biar akan menjamah setiap kami Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan amin, amin, dan amin. Dan minggu lalu Pak Spetty sudah memberi tema CSD tahun yang baru ini, ya, yaitu tinggal dalam Kristus, tinggal dalam Kristus. Dan saya akan mengulang sebahagiannya supaya apa? Supaya Anda akan mengingat tentang Anda bisa mengingat sesuatu, ya, tentang tahun ini. Kita mulai dengan Yohanes pasal 15 ayat 5 menyatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku, kamu tidak dapat membuat apa-apa. So, di sini Anda bisa menangkap yang tinggal dalam Tuhan. Semasa Tuhan ada di dalam kita, ya, Tuhan ada di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Bahkan sangat berhasil. Semasa engkau bersatu dengan Tuhan, Anda akan menjadi sangat berhasil. Tapi di luar Tuhan,
Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat penting, mari kita lihat ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, itu bicara kepada setiap Kristen yang degil, setiap yang memberontak kepada Tuhan. Ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kita sangat tahu, ranting yang di luar dari pohon itu akan menjadi kering. Ya? Kemudian, ranting itu akan dikumpul orang dan dicabak ke dalam api, lalu dibakar. Artinya apa? Setiap kita yang tidak sedia untuk dipakai Tuhan, tidak bisa dipakai Tuhan, Anda akan dibuang dan dibakar. Artinya Anda akan dibuang ke neraka, di tempat yang di lautan api, di mana Anda akan diseksa untuk selama-lamanya. Ayat 7 sangat penting. Jikalau kamu ya tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu bagian tanggung jawab kita, ya. Setiap umat Tuhan, kita harus memilih untuk tinggal dengan Tuhan. Di mana kebenaran ada di dalam hidup kita. Ya? Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu satu kepastian di mana Anda akan menerima berkat-berkat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya? So, pagi ini, pesan pagi ini yaitu integritas. Integritas. Dalam bahasa Inggris, is integrity. Ya, integrity. Anda dikata tinggal dalam Kristus, ya. Ketika Anda mempunyai ini, salah satu bahagian, yaitu hidup berintegritas. Dan mereka yang tinggal dalam Kristus pasti ada integritas. Tak mungkin tak ada, ya. So, integrity is doing the right thing when no one is watching. Artinya integritas berbicara tentang melakukan sesuatu yang benar di mana orang tidak melihat kita, ya. So, di kamus Cambridge menyatakan integrity means the quality of being honest, yeah? Dan having strong moral principle that you refuse to change. Artinya, integritas berarti kualitas, yeah? Kualitas bersikap jujur dan memiliki prinsip moral kuat yang Anda tolak untuk diubah. Dan memiliki integritas berarti Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam Anda. Anda jujur pada diri sendiri. Anda juga jujur kepada orang lain. Anda selalu menjaga perkataan Anda. Ini adalah nilai yang Anda tidak kompromi. Apapun yang terjadi. So, umat Tuhan sangat penting. Semasa kita tidak ada integritas, hubungan Anda dan manusia yang lain akan terjejas. Ya? Itu sangat natural. Dan bahkan sangat penting di mana Tuhan tidak akan memakai seseorang yang tidak berintegritas. Mengapa? Karena Kristus adalah Allah yang benar. Dia adalah sumber kebenaran. Ingat, dia adalah sumber kebenaran. Itu kita bisa lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6. Di mana Tuhan katakan, akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Ya. Salah satu bagian, Tuhan katakan bahwa dia ialah kebenaran. So, kalau Anda hidup benar, kalau Anda tidak berdusta, maka Tuhan bisa pakai hidup Anda. Ya? So, di sini, integritas. Ya? Sangat penting untuk setiap kita. Kompromi dan kebohongan menunjukkan apakah Anda Kristen yang berintegritas. Ya? Mungkin ada di antara Anda sudah mulai tegang, ya? Ya? Di sini atau di online. Tapi saya mau katakan kepada Anda, ada kemurahan dari Tuhan. Kalau Anda selalu kompromi, Anda selalu berbohong, atau Anda selalu munafik, ya? Bukan setakat Anda ada Kristen yang tidak berintegritas. Anda mungkin bukan Kristen. Anda mungkin bukan Kristen. Mengapa? Karena standard Kristen adalah standard firman. So, mungkin Anda bisa tanya orang di sebelah Anda, apakah Anda setuju atau masih ragu-ragu? Lagi sangat penting untuk Anda dan saya ialah, tanya Anda untuk diri. Apakah Anda sudah bersedia berdiri di takhta penghakiman? Mengapa? Ingat, di dalam satu sisi, Tuhan ialah kasih. Tapi jangan abaikan bahwa dia juga Tuhan yang adil, di mana dia tidak akan kompromi dengan kebenaran. Jika Anda tidak berintegritas, Anda juga sebenarnya, Anda sedang berurusan dengan Tuhan. Mungkin Anda mempunyai banyak pertanyaan atau soalan hidup ini.
Tapi tak apa, mari kita belajar bersama. So, satu pertanyaan saya kepada anda ialah, apakah anda pernah berjumpa dengan orang yang beridentitas di dalam hidup ini? Apakah anda suka berjumpa dengan orang beridentitas? Dan selepas itu, sangat penting lagi tiga pertanyaan. Mari kita renungkan ketiga pertanyaan itu. Pertama ialah apa? Apakah anda berjumpa dengan banyak orang berintegritas di hidup ini? Anda berjumpa dengan banyak orang berintegritas. Kedua, apakah anda berjumpa dengan banyak Kristian yang berintegritas? Kristian yang berintegritas. Ketiga, apakah anda berjumpa dengan banyak pemimpin Kristian atau hamba Tuhan yang berintegritas? So, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang anda lewati? Mari kita renungkan berapa persoalan yang sudah saya tanyakan tadi. So, mungkin anda katakan, wah, Pastor, mungkin saya berjumpa dengan banyak Kristian yang tidak berintegritas. Tapi jangan kaget. Saya mau mendorong anda, jangan kaget. Ya? Karena di akhir zaman ini, banyak orang, termasuk anak Tuhan, mereka akan menyimpang dari kebenaran. Mereka tidak lagi berpegang kepada prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Ya. Mari kita belajar untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Ya. Jangan merasa putus asa. Don't be sad. Ya. Why is integrity important? Mengapa integritas sangat penting? Secara peribadi, integritas membuat anda aman dan percaya diri dalam diri anda sebagai pribadi. Ya, anda akan bisa percaya kepada diri anda karena anda mempunyai integritas. Tapi ketika anda tidak mempunyai integritas, itu akan mempengaruhi harga diri anda. Ingat. Kerana apa? Kerana anda tidak jujur tentang nilai anda. Anda akan memiliki keyakinan dalam hidup ketika anda menjalani kehidupan dengan penuh integritas. Itu secara pribadi. Anda yakin bahwa anda ialah anak Tuhan. Anda yakin bahwa orang akan bisa mempercaya kepada anda. Kedua, mengapa integritas sangat penting? Secara pemerintahan dan penginjilan. Itu sangat penting. Mengapa? Bagaimana anda bisa mempengaruhi orang lain? Ada dunia ini. Jika mayoritas Kristian atau pemimpinnya tidak mempunyai integritas. Tak bisa. Kita hanya bisa touch the life of people semasa kita mempunyai integritas. Semasa kita hidup benar. Ya? So, slogan atau deklarasi sebenarnya tidak benar akan berhasil. Kecuali apa? Kecuali itu didukung dalam oleh hidup kita atau perbuatan kita. Seorang penginjil yang terkemuka iaitu Billy Graham menyatakan, unless men of purpose, integrity and faith stand together in and swearing loyalty to Jesus Christ, the future of the world is dark indeed. Artinya, kecuali orang-orang memiliki tujuan, ya, integritas dan iman berdiri bersama dan kesetiaan yang tidak digoyahkan kepada Yesus Kristus, masa depan dunia ini memang gelap. So, sangat penting integritas akan mempengaruhi jiwa-jiwa supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Dan seorang pendeta bernama Ken Hughes, ya, beliau berkata, integrity characterizes the entire person. Ingat, not just part of him. He is righteous and honest, true and true. He is not only that inside, but also in outer action. Artinya, integritas mencirikan seluruh orang. Ya, bukan hanya sebagian dari diri anda. Dia benar dan jujur terus-menerus. Ya, tidak hanya itu di dalam, tapi di luar juga, melewati tindakan kita. Few things, ya. Seorang pendeta, mereka berkata, few things are more infectious than a godly lifestyle. Artinya, beberapa hal lebih menular sebenarnya daripada gaya hidup yang salib. Itu tidak bicara tentang kesopanan atau kobar anda. Tapi, hanya hidup bersih. Hidup yang jujur untuk kebaikan, berintegritas dan tidak munafik. Itu yang akan menjamah hidup seseorang. Sam Storm, seorang penulis Amerika berkata, ya, satu-satunya alasan integritas harus menjadi beban bagi anda
adalah apa? Adalah jika Anda menikmati ketidakjujuran. Satu-satu saya ulangi. Satu-satunya alasan integritas harus menjadi beban bagi Anda, ya, ada yang online, ada yang beribadah, adalah jika Anda menikmati ketidakjujuran. Ya. Wow, itu sangat sangat keras. Dia beliau juga berkata, integrity does not mean sinless. Integrity does not mean sinless, but it does describe a person who by God's grace, sinless. Integritas tidak berarti tidak berdosa, ingat. Tetapi dia menggambarkan seseorang oleh kasih karunia Allah lebih sedikit berbuat dosa. So, mari kita jauh dari dosa. Kalau Anda tahu tentang kebenaran, mari kita lari dari dosa. So, di sini ada seorang tokoh Alkitab yaitu Yakub. Kita sangat tahu siapa Yakub dulu. Beliau adalah pembohong. Beliau berbohong kepada ayahnya Isa untuk menerima berkat yang sepatutnya diberi kepada abangnya Isa. Dan juga beliau perlu mengalami beberapa penipuan oleh mentuanya. Yakub diproses Tuhan sebelum bisa dipakainya. Dan diberi nama yang baru, yaitu Israel. Ya. So, sebelum, semasa Tuhan bisa percaya kepada kita, ya, barulah kita bisa dipakai oleh Tuhan. So, di sini sangat penting. Mari kita lihat hidup Yakub. Beliau diproses. Baru Tuhan bisa memakai dia. Bahkan menjadi dia melewati Yakub atau Israel. Bangsa yang besar itu bisa terjadi. Ya. So, mari kita lagi melihat satu tokoh yaitu Yusuf. Kita sangat tahu siapa Yusuf. Yusuf melakukan apa yang benar dan baik. Dia dapat dipercaya. Dan dia mendisiplinkan diri untuk tidak melanggar kepercayaan yang diberi kepadanya. Ya. So, mari kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 2. Ya. Di mana kita tahu bahwa Yusuf ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya semasa beliau tinggal di rumah tuannya, yaitu Potifar. Ayat 6 sangat penting, segala miliknya, yaitu tuannya, segala milik tuannya diserahkan kepadanya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apanya. Itu bicara tentang orang berintegritas. Orang yang bisa dipercaya. Selain dapat makanannya sendiri. So, kita juga tahu di mana Yusuf dia dicoba. Di mana istri Potifar menggoda dia. Tapi ayat 12 menyatakan, Yusuf lari dari perempuan itu. Yusuf lari. Dia sudah melewati satu ujian dan dia lulus. Seterusnya, ayat 22 dan 23 menyatakan, sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Ya? Dan Yusuf sebenarnya mengurusi seluruh penjara itu. Mengapa Yusuf bisa begitu? Karena apa? Karena Tuhan menyatai dia apa yang dia kerjakan itu. Tuhan menjadi itu berhasil. Akhirnya kita sangat tahu apa yang terjadi di hidup Yusuf. Beliau diangkat oleh Firaun menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya, kerana apa? Karena beliau berintegritas. Beliau orang jujur. Beliau setia pada pekerjaan dia. Beliau yang orang bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Oleh itu, beliau dipercaya menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Seterusnya, mari kita lihat hidup Daniel. Ya, Nabi Daniel. Kita sangat tahu, Daniel seorang yang sangat setia. Selalu bertanggungjawab. Dan bisa sangat dipercaya. Sampai apa? Sampai musuh, beliau tidak bisa meninjuk integritas Daniel. Bahkan Daniel seorang yang apa? Mempunyai kemampuan sangat luar biasa. Musuh Daniel hanya bisa mencari masalah dalam kehidupan pribadi Daniel. Itu di mana Daniel menyembah Allah Israel. Beliau hidup tidak bercela. Itu berbicara tentang apa? Beliau seorang yang berintegritas. So, bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda mempunyai
hidup yang berintegritas. So, tanya orang sebelah. Seterusnya, bagaimana Anda bisa menjaga integritas hidup Anda? Sangat sebenarnya Anda juga tahu. Saya hanya mengingatkan kepada Anda saja. Anda bisa menjadi orang berintegritas dengan apa? Dengan menjadi pelaku firman-Nya. Ya? Yakobus pasal 1 ayat 22 menyatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pagi ini, semasa Anda menangkap isi hati Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman. Karena apa? Karena bukan hanya Tuhan tidak mau kita hanya menjadi pendengar saja. Karena jika begitu, Anda sebenarnya menipu diri sendiri. Anda sangat tahu bahwa Anda tidak bisa berbohong di depan Tuhan. Itulah sebab Billy Graham menyatakan bahwa standar Allah dinyatakan dalam Alkitab. Ya, standar Allah dinyatakan dalam Alkitab. Dan contoh utama dari standar itu ialah siapa? Yesus Kristus. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sudah mempunyai integritas. Semasa Anda berkomitmen, ya, Anda sudah mempunyai integritas. Kedua, bagaimana Anda bisa menjaga integritas? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ini poin kedua. Apapun badai dalam hidup, apapun godaan dalam hidup Anda, Anda tidak kompromi. Ya? You need to become a trustworthy person. Ya? Itu sangat penting. Mari kita lihat Amsal pasal 3. Firman menyatakan, ayat 5 menyatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau kita percaya Tuhan dengan segenap hati Anda. Ya? Ayat 6. Akui dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalan kepadamu. So, di sini Tuhan mengingatkan Anda untuk mengutamakan dia. Itu kunci keberhasilan dalam hidup Anda. Itu kunci. Ayat 7 mengatakan, jangan engkau. Sangat penting. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu berbicara apa? Tuhan tidak mau kita menganggap diri lebih pandai. Atau Tuhan tidak mau kita tinggi hati. Tuhan tidak mau kita sombong. Ya? Bahkan semasa Anda takut Tuhan, Anda juga akan jauh dari segala kefasikan. Saya melihat banyak umat Tuhan, ya. Kerana apa? Kerana mereka ingat bahawa mereka lebih pandai. Mereka lebih pandai daripada orang lain. Bahkan dari pemimpin atau pastor mereka. Oleh itu mereka jatuh. So, jangan anggap bahawa Anda lebih pandai atau Anda sombong. Kerana orang sombong akan direndahkan. Tapi orang rendah, memberi kerendahan hati, akan diangkat Tuhan. Ayat 8 menyatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Itu akan menjadi obat untuk Anda. Semasa Anda menjaga itu. Ya. Semasa Anda menghormati Tuhan. Seterusnya, mari kita lihat apa yang engkau lihat di sini. Mata orang itu penuh dengan uang, cinta uang. Di dalam Alkitab ada lebih daripada 3,000 ayat berbicara tentang keuangan. Uang itu penting kerana ia digunakan dalam kehidupan setiap kita. Ya. Sering integritas dapat ditunjukkan dalam cara seorang mengelola keuangannya. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat sebelumnya. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak bukan masalah dia, tapi cinta uang. Itulah kejahatan di mata Tuhan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mengisi dirinya dengan berbagai duka. So, di sini Tuhan kata langkah pertama, atau satu verse menyatakan, langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa ialah apa? Cinta uang. Semasa Anda cinta uang. Dan Anda akan menimpa banyak penderitaan. Bahkan Anda bisa mencelakakan diri sendiri. Karena Anda cinta uang. So, kita sudah tahu juga di tahun yang baru ini, ya, bulan yang baru ini, ya, Tuhan memberi kesempatan kepada setiap umat CST untuk menabung, memberi puasa.
Mari kita lihat Amsal pasal 3 ayat 11. Firman menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan Anda. Ya. So Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik dari segala hasil di tangan kita. Ya. Apakah Anda rindu? Ya. Dan seterusnya, ayat sebelum menyatakan, maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah. Dan penjara peperahanmu akan meluap dengan air buah anggur itu. So di sini Tuhan berkata bahwa dia akan mencurahkan banyak gandum, bahkan banyak air anggur yang terbaik sampai berlimpah-limpah dalam hidup Anda. Semasa Anda rela mengutamakan Tuhan, semasa ingat Tuhan selalu bicara tentang berbicara kepada kita supaya apa? Supaya menjaga hati kita, supaya kita tidak cinta uang. Nah, roh Tuhan selalu ialah roh yang gentleman. Dia akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Tapi dia tidak akan memaksa Anda. Anda perlu membuat keputusan diri sendiri. Itu bahagian Anda. Dan sama mengingatkan Anda bahwa firman Tuhan selalu akan mencabar pola pikiran kita yang logika. Dunia ini selalu berbicara tentang logika. Tapi firman Tuhan selalu berbicara tentang kebenarannya. Kebenaran Tuhan selalu akan bertentangan dengan apa? Dengan logik. Ya, logik. So sekarang, apakah Anda mau menyenangkan hati Tuhan? Atau Anda mau terus hidup dalam kedagingan? Anda perlu memilih. Di Malaki pasal 7, pasal 3 ayat 7 menyatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapan aku dan tidak memeliharanya. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. So, lihat, selalu bahagia yang pertama ialah bahagia kita, kembali kepadaku, maka Tuhan akan kembali kepada mereka. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali. So di sini sebenarnya pada zaman itu umat Israel sangat tidak setia kepada Tuhan. Mereka membenci hukum-hukum Tuhan. Bahkan satu versi menyatakan bahwa umat Israel katakan, kami belum pernah meninggalkan engkau, bagaimana kami harus kembali. Wow. Ada kalanya kita bisa menjadi sepertinya, seperti sangat naif. Seperti Anda tidak berdosa. Anda kata, Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apa, mengapa saya harus kembali kepada engkau? Jangan-jangan kita menjadi orang bangsa Israel yang begitu degil. Persepuluhan, tithing, is about giving back to God. Memberi bahagian yang milik Tuhan. Ya? So, Malaki pasal 3 ayat 8 menyatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Ya, itu Tuhan menegur mereka. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. So, di sini jika Anda bisa tangkap bahwa ya, mereka sebenarnya, ada satu versi menyatakan, apakah manusia akan merampok Allah? Wow, sangat keras firman. Tuhan katakan, tetapi kamu telah merampok aku. Semasa Anda menyimpan bahagia Tuhan, hak Tuhan, Anda sebenarnya merampok bahagia. Anda sebenarnya merampas dari Tuhan yang menjadi milik dia, hak dia. Ayat 9 menyatakan, kamu telah kena kutuk. You are being cursed. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Di sini kita tahu bahwa kalau Anda melihat firman tentang hidup Nabi Yunus, ya, dia cuba melarikan diri. Tapi dia tak akan bisa berlari dari Tuhan. Karena Tuhan ialah maha ada. Tuhan di mana-mana. Ya. So, mari kita ingat ya, berkat atau kutuk itu di
itu pilihan, bergantung kepada pilihan Anda. Dan Anda akan kena kutuk semasa apa? Semasa Anda keras hati, semasa Anda menipu Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa berdusta di depan Tuhan. Ya. Mari kita belajar, belajar untuk mentaati firman Dia. Ya. Dalam bahagian persembahan, dalam bahagian persepuluhan, dalam bahagian buah sulung dan sebagainya. Itu sangat penting. Bahkan semasa Anda memberi dalam murah hati, Anda juga akan hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang suka di mana Tuhan suka di mana Anda di dalam kemiskinan. Bukan. Tuhan ialah Allah Bapa kita. Dia selalu memberkati. Tapi pilihan Anda menentukan apakah Anda hidup dalam keberkatan Tuhan atau Anda di bawah kutuk. So ayat 10 ya, menyatakan bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah bendahara supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurah berkat kepadamu sampai berkelimpahan. So di sini Tuhan selama memberkati kita. Ya. Tuhan katakan, ujilah aku. Ya. Tuhan sedia untuk membuktikan kesetiaan Dia. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana respon Anda sebenarnya? Ayat 11 menyatakan, aku akan menghadik. Saya ingat, mari kita ingat. Tuhan akan menghadik bagimu belalang-belahang supaya jangan dihabisi hasil tanamu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. So di sini jika Anda bisa memahami semasa Anda memberi balik kepada Tuhan. Terutama memberi hak yang milik Tuhan itu. Ada tunjuk Tuhan di dalam hidup Anda. Tuhan akan menjaga setiap usaha Anda. Setiap berkat Anda. Supaya apa? Supaya tidak dicuri oleh iblis. Ayat 12 menyatakan, maka segala bangsa akan menyebut engkau, ya, kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. So di sini, Anda akan menjadi teladan di mana Tuhan akan kata bahwa itulah bangsaku. Ya. Mereka hidup dalam kebahagiaan, dalam keberhasilan. Ini sebenarnya janji Tuhan untuk umatnya. Ini janji Tuhan. So mari kita setia. Setia menjadi pelaku firman. Jangan hanya dengar saja. Anda sekian tahun sudah beribadah. Apakah Anda setia kepada Tuhan? Apakah Anda setia dan memberi persepuluhan kembali kepada Tuhan? Di Malaki pasal 3 ayat 10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah bendahara supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ya, ujilah aku. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. So di sini bahagian bawalah. Artinya itu bahagian Anda dan saya. Kita diperintah sebenarnya untuk membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam ke gereja lokal. Ya? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa Dia akan sedia untuk membuktikan kepada kita. Tapi apakah Anda mau melihat cara Tuhan bekerja hidup Anda? Anda perlu bertindak dulu. Ayat 11 menyatakan, aku akan menghadir bagimu belah-belah. Dan supaya jangan dihabisin hasil tanamu. Dan supaya jangan pohon anggur. Ya, di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta. So di sini berbicara tentang apa? Menghadir. Tuhan akan melindungi setiap pekerjaan Anda. Ya, setiap usaha Anda. Ya, setiap hasil tanah Anda. Semasa kita memberi persepuluhan, itu sebagian janji di mana ada tunjuk Tuhan untuk hidup Anda. Karena untuk orang yang tidak memberi kepada Tuhan, memberi persepuluhan kepada Tuhan, selalu ada, walaupun dia simpan banyak, dia simpan bahagia Tuhan, tapi ada kebocoran. Di mana sini? Mungkin kecelakaan, mungkin itu, di mana kita mungkin sakit dan sebagainya, di mana kita perlu mengeluarkan pembelanjaan. Untuk yang tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau Anda sedia
memberi persepuluhan kepada Tuhan, kepada gereja lokal Anda, Anda hidup Anda akan diberkati. Ya? Ayat 12 menyatakan, maka segala bangsa akan menyebut engkau, kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. So ini yang jadi Tuhan, di mana Anda akan dilihat oleh banyak orang bahwa Anda adalah bangsa yang baik. Ya? Anda adalah bangsa yang berbahagia. So di sini, satu pertanyaan saya untuk Anda. Semasa Anda makan di McDonald's, ya, apakah Anda membayar itu di Burger King? Memang tidak. Kalau Anda berbuat begitu, Anda mungkin perlu mencuci pinggang untuk satu bulan. Sama juga, Anda di mana Anda menerima makanan rohani, mari kita memberi, menopang persepuluhan itu untuk gereja lokal. Selepas Anda memberi persepuluhan kepada gereja lokal, Anda sebenarnya bisa memberkati gereja mungkin di kampung Anda dan sebagainya. Jangan kita berbuat yang berlainan, ya. So di sini satu dorong saya untuk Anda bahwa mari kita hidup benar, menjadi berlaku firman yang benar, ya. So di bagaimana Anda bisa menjaga integritas sebenarnya itu ialah lifetime commitment to God, ya. It's a lifetime commitment to God, ya. Anda harus menjaga komitmen itu. Ya. Rick Warren, seorang penulis Amerika yang terkenal, menyatakan integritas dibangun dengan mengalahkan goda untuk tidak jujur. Kerendahan hati tumbuh ketika kita menolak untuk menjadi sombong. Dan ketekunan berkembang setiap kali Anda menolak goda untuk menyerah. So, di sini sangat penting. Tuhan mau kita mengalahkan goda, ya. Tetap kini, tetap mempunyai kerendahan hati, tetap bertekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita pilih Tuhan. Because what? Karena itu ialah lifetime commitment to God. Itu bukan bicara tentang sekarang saja atau dulu. Ya, yang dulu Anda berbuat berkomitmen kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi mari kita menjaga, tetap berkomitmen kepada Tuhan. Ya, pada masa depan Anda. Di sini ada satu pepatah kata, berkata jujur bukan agar orang harus percaya. Berkata jujur agar disukai Allah. So di sini mari kita belajar untuk jujur. Di mana Anda berada? Di Amsal pasal 10 ayat 9 menyatakan, siapa bersih kelakuannya aman jalan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. So orang jujur akan hidup aman, tapi orang yang menipu akan diketahuan orang. So, apakah Anda mau pilih untuk hidup jujur? Amsal 2 ayat 7 menyatakan, ia menjadikan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak berjalan lakunya. So, mari kita hidup untuk tetap tulus dan tidak berjalan. Jangan ikuti dunia ini. Maka mungkin umat Tuhan atau teman Anda yang Kristen itu tidak menghidupi, berhidup jujur. Jangan ikut. Ya. Ada banyak cabaran nanti. Ya. So, di sini mari kita tetap hidup benar, hidup jujur. Amsal 20 ayat 7 menyatakan, orang benar dan yang bersih kelakuannya berbahagia keturunannya. Apakah Anda mau keturunan Anda, anak cucu Anda diberkati? Mari kita mulai hari ini, ya, menjadi ayah yang baik dan hidup jujur. Hidup jujur. Di sini Anda akan melihat satu slide, ya, yaitu orang tulus, mereka menghormati semua orang. Tapi orang palsu, ini sangat keras, orang palsu, mereka hanya menghormati orang memiliki keuntungan bagi mereka. Apakah Anda mau tetap tulus, sincere di depan Tuhan? Mari kita belajar dari Raja Daud. Mazmur 25 ayat 21 menyatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. So, sebab setiap kebaikan, ketulusan berbicara tentang kebaikan, ya, dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Ya. Dan semasa kita hidup saleh, Tuhan akan melindungi hidup kita. Mazmur 26 ayat 1 menyatakan, dari Daud,
berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dan tidak ragu-ragu. Di sini Daud tetap hidup tulus, ya. Dia tidak tulus, ya. Dia tidak ragu, ya. Dia tetap percaya bahwa Tuhannya Tuhan yang baik. Dia berusaha untuk mentaati setiap perintah Tuhan, setiap hukum Tuhan. Apakah Anda mau menjadi Daud? Hidupnya sangat juga diberkati. Ya, dia ada dosa, dia memang benar berdosa berapa hal. Tapi dia juga cepat bertobat, ya, dengan ketulusan hatinya. So, pagi ini, bagaimana Anda bisa menjaga integritas Anda? Pertama, Anda bisa menjaga dengan menjadi pelaku firman. Hidup dalam kebenaran. Ya. Kedua, Anda bisa menjaga integritas semasa Anda percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan segenap jiwa. Okay? So, tetap percaya kepada Tuhan. Sangat penting. Ketiga, jaga komitmen Anda kepada Tuhan. It's a lifetime process. Ya? Jaga komitmen Anda kepada Tuhan. Tetap hidup jujur. Ini poin keempat. Ya? Be honest, truthful. Dan menjadi orang tulus dan ikhlas. Sincere. Ya? Jangan memilih orang. Ya? Untuk orang yang bisa beruntung, Anda baru menghormati. Jadi orang tulus. Tuhan mahu kita tetap hidup tulus. Itu akan berkenan di tempat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Dia akan menjamah setiap pendengar. Bahkan lebih penting, biar mereka selepas menerima benih itu, mereka akan mengusahakannya. Mereka menjadi pelaku firman-Nya. Supaya apa? Supaya mereka akan melihat campur tangan Engkau dalam hidup mereka. Mereka akan melihat keberhasilan hidup mereka. Karena setiap orang yang hidup berkenan di tempat-Nya, Tuhan, setiap orang yang hidup berintegritas, Engkau akan melindungi mereka juga. Engkau bahkan akan membuka jalan untuk mereka. Apapun badai dalam hidup mereka, apapun cabaran dalam hidup mereka, Tuhan jamah hidup mereka, biar mereka menjadi umat-Mu yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan, amin. Sekarang, mari kita angkat tangan untuk sedia menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan mencurahkan berkat yang berlipat-lipat atas hidupmu semasa engkau mentaati firman-Nya dan semasa engkau menghidupi firman-Nya. Hamba berdoa supaya setiap umat CSD tetap menjadi Yesus Kristus. Pusat hidup mereka, mentaati firman-Nya dan mengikut pimpinan-Nya. Terima kasih atas anugerah Tuhan dan hamba bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima semua berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terimalah semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, amin.